Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Lingkar Selatan Alas Roban, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Truk yang diduga remblong menabrak pengendara motor dan seorang pedagang asongan hingga mengalami luka parah dan membuat truk terbalik hingga menjepit seorang pedagang asongan. Berdasarkan keterangan warga, truk gandeng dengan nomor polisi L8153 UI yang dikemudikan Dahono, 66 tahun, warga Kerep, Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melaju dari arah barat dan sesampainya di lokasi kejadian, supir tidak bisa mengendalikan laju truk karena diduga rem bermasalah. Untuk menghindari banyak korban, supir truk terpaksa membanting setir ke arah kanan dan menabrak median jalan ke jalur berlawanan. Nantam penjual asongan satu, sama pengendara sepeda motor satu. Tapi saat saya evakuasi masih hidup semua. Petugas Satlantas Polres Batang yang datang di tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP, sedangkan dua korban langsung dibawa ke RSI Kendal. Kendala rem, menurut pengakuan dari pengemudi kendala rem, mungkin kontrol dari atas yang kurang, harusnya mungkin G1, G2, tapi rata-rata kurang G3, sehingga kontrolnya pada saat turun tajam tidak bisa mengendalikan kendaraan. Kasat Lantas mengimbau para pengemudi kendaraan besar untuk mengurangi kecepatan dengan memindahkan ke gigi yang lebih rendah atau memilih jalan tol yang dinilai lebih aman. Visi Utama TVRI Jawa Tengah.